Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada sore ini saya sebenarnya tadi mau pergi mancing. Berhubung alatnya katrolnya rusak, jadi saya konsentrasi untuk nyerpis mata pancing dan nyerpis jorannya, katrolnya. Karena biasanya saya sebelum bertempur tuh di lokasi saya harus nyiapkan dulu bahan-bahan apa tuh peralatan pancing, karena biar apapun ceritanya biar kalau mancing tuh enak loh. Jadi karena sore hari ini saya ada nyerpis beberapa pancing nih. Pancing saya ada satu, dua, tiga, 4, 5, 6. Jadi bila yang suka dengan video ini silakan subscribe dan pencet tanda lonceng. Karena untuk subscribe dan pencet tanda lonceng itu gratis. Nah, jadi menurut saya apabila peralatan pancing kita rusak, jangan beli barang baru. Selagi kita bisa perbaiki, kita perbaiki. Karena ya satu untuk menghemat biaya. Yang kedua, kan sayang kalau hanya sekedar apa tuh yang rusak dikit terus kita beli. Ya kalau memang kita punya duit enggak masalah sih, tapi kalau bisa kita perbaiki. Rencananya saya hari Minggu mau nyari ikan mancing di Sungai Cinaku karena minggu kemarin penasaran. Ini udah bisa beli peralatannya lengkap semua. Ini jendelanya. Jadi semuanya saya akan setting semualah, semua peralatan, jadi biar siap tempur semua ya. Saksikan video ini terus. Alhamdulillah semua udah siap semua, udah saya susun dan udah saya persiapkan lah, dari pemasangan pancing, penggantian engkol katrol. Rencana kalau tidak halangan saya hari Minggu mau mancing membawa pancing 5. Nah, biasanya saya kalau mancing sekalian bawa pancing banyak sih tuh, kira-kira nengok ikannya banyak pasang semua kan gitu. Ini rencana untuk sasaran gurame, kebetulan ini lagi musim gurame kan. Ini untuk pancing benam semua lah ini. Ini udah habis saya setel semua ini. Ya, terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada penampilan yang kurang berkenan di hati saudara-saudara. Selamat sore dan selamat berjumpa lagi di hari kemudian.